Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur semua, jumpa lagi, ketemu mana suka pepanggian di channel Sarwono Bagelen. Nah, telur semua, pada kesempatan pagi hari ini, telur semua, ini saya berada di underpass Besole yang berada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Nah, itu telur semua, pos jaga underpass ini. Kemarin ada yang komen kenapa harus dijaga. Nah, ini pos jaganya telur semua. Ini jawabannya ya telur semua dari komenan yang kemarin. Nah, itu nampak telur semua dari underpass itu terdapat air mengalir. Nah, itu nampak ya telur semua. Nah, telur semua, air yang mengalir di dalam underpass itu mengalir ke tampungan ini telur semua. Nah, ini tampungan. Nah, ini tampungan air yang dari air di dalam underpass tadi telur semua. Nah, ditampung di sini. Lumayan dalam telur semua. Lumayan dalam. Dan ini telur semua, kenapa harus dikasih ram-raman besi seperti ini supaya tidak mudah sampah-sampah masuk ke dalam sini. Dan meskipun sudah dikasih ram-raman, penjaga pun rutin untuk mengecek ke bawah. Nah, di bawah itu terdapat sampah atau enggak. Karena apa? Biasanya air yang mengalir dari underpass masuk ke tampungan ini itu membawa sampah-sampah yang nantinya akan menyumbat pipa penyedot air. Nah, ini telur semua. Ini petugas mengecek di dalam penampungan ini kira-kira ada sampah atau tidak. Ini sepertinya bersih telur semua. Sepertinya bersih. Dan ini telur semua, kereta pramu. Ini telur semua, petugas sudah naik, sepertinya mau menyedot air ini. Oh iya telur semua, itu sudah nampak disedot. Dan seperti apa dan dibuang kemana air ini? Ikuti telur semua. Nah, ini air yang disedot telur semua, ini dialirkan di saluran tersendiri. Nah, ini dibuang ke arah ke barat, kalau nggak salah seperti sungai ya, sungai kecil, tapi bisa juga untuk mengairi sawah ini telur semua. Dan banter banget ini, padahal musim enggak penghujan telur semua, sama sekali enggak ada hujan, tapi airnya santer sekali. Nah, itu ya telur semua, kita lihat cara mematikan mesin pompanya, mesin penyedotnya. Itu seperti ceklat. Nah, itu telur semua cara mematikan alat penyedot air yang di penampungan tadi. Nah, ini telur semua. Nah, ini ya telur semua jawabannya kenapa pos jaga dari underpass Besole ini dijaga 24 jam. Nah, itu
itu nampak kering terus dulur semua meskipun ada air yang mengalir ke dalam penampungan. Ramai sekali ini lalu lintas di jalan Besole ini, ramai sekali dulur semua, apalagi kalau pas pagi hari sama di sore hari. Nah, ini dulur semua. Nah gitu ya dulur semua, untuk video kali ini jawaban dari komenan yang di video sebelumnya, kenapa underpass ini harus dijaga 24 jam. Nah itu udah nampak sedikit airnya dulur semua, karena tadi udah disedot. Itu ya dulur semua untuk video kali ini, mudah-mudahan ya sebagai informasi lah bagi dulur-dulur semua, misalnya ada kekurangan dari pengambilan gambar, mungkin penyampaian informasi, saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya harap dimaklum dulur semua, harap dimaklum. Itu ya dulur semua, sampai ketemu di lain kesempatan, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam santun, salam pasuturan, salam sukses untuk dulur-dulur. Dan bantuannya dulur semua, like, comment, share, dan bagi dulur-dulur semua yang belum subscribe, bantuannya untuk subscribe, tekan tombol lonceng. Monggo.